Majelis Ulama Indonesia mengutuk keras peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar. Menurut Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas, tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap manusiawi. Ia mengatakan tindakan tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama yang ada di Indonesia. Abbas juga meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian tersebut. Tindakan ini jelas-jelas tidak bisa ditolerir, karena jelas-jelas sangat tidak manusiawi dan sangat-sangat bertentangan dengan nilai-nilai dari ajaran agama manapun yang diakui di negeri ini. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia meminta pihak aparat untuk mencari dan menangkap pelaku dan atau otak intelektual serta pihak-pihak yang ada di balik peristiwa ini, serta membongkar motif dari tindakan yang tidak terpuji tersebut. Selain itu, MUI juga mengimbau agar masyarakat jangan mengaitkan permasalahan tersebut pada agama dan suku manapun di Indonesia. Di samping itu, MUI juga meminta supaya masalah ini jangan dikait-kaitkan dengan agama dan atau dengan suku tertentu di negeri ini, karena hal demikian akan semakin membuat rumit dan akan semakin membuat keruhnya suasana. Dari Jakarta, Hafidz Al-Fizki melaporkan.